selepas kita boleh membuat Harrier flight, kita sudah agak ready untuk hovering. Okey, hovering approach yang terbaik adalah kita harrierkan kapal, kita kawal throttle harrier, nose dia agak tinggi. Kita harrierkan kapal dan apabila sudah agak selesa, kita buka throttle lebih dan kita hold elevator sampai dia tegak. Okey, di sini throttle management amat-amat diperlukan. Cuba perhatikan very minimal input yang saya bagi untuk ensure that the aircraft to balance semasa harrier. Okey, baiklah, saya nak turun kapal.